Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya dan hari ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menghilangkan oli yang terkontaminasi dengan ring cakram Anda, baik belakang atau depan, dan hanya dengan menggunakan ini. Saya akan mengajarkan bagaimana caranya, simple dan sangat cepat. Let's go! Jadi guys, kalau kalian melihat ini adalah sudah terkontaminasi oli. Yang kayak dari sini, atau mungkin dari brake-nya. Yaitu bleed oil-nya yang dari sini dan kadang dari sini juga ya. Nah, jadi untuk menghilangkan ini kalian gampang banget, cuma menggunakan ini doang. Jadi pertama kalian bisa lihat kan brake pad-nya itu dari terkontaminasi juga oli. Jadi sebaiknya harusnya sih ganti aja dan kita akan ganti dengan brake pad ini Shimano yang salah satu brake pad yang recommended. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini ada oilnya semua itu dari kontaminasi ini udah masuk ke bagian-bagian ini. Coba kan? Oke, jadi setelah kita ganti, kita akan pakai ini. Ini pakai di sini. Dan juga yang paling penting sini. Setelah itu tinggal sedikit bagian sini dan biarkan sekitar 5 menit sampai 10 menit baru bisa dipakai. Oke.